Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Najmi untuk Minggu Asis minggu ini. Dan seperti biasa, kita ada banyak berita permainan video. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita ke berita yang pertama. Kita mula minggu ini dengan senarai pemenang yang mempunyai edaran tertinggi, di mana salah satunya adalah pemenang Red Dead Redemption 2 yang mencapai hasil edaran sebanyak 23 juta salinan setakat ini. Selain daripada itu, Kingdom Hearts juga mencapai edaran melebihi 5 juta salinan dalam tempoh masa seminggu sahaja sejak ianya dilancarkan di Januari lepas. Manakala pemenang keluaran Capcom dan juga pemenang tertinggi jualan oleh Capcom iaitu Monster Hunter World pula setakat ini mencapai jumlah edaran melebihi 12 juta salinan. Ketiga-tiga pemenang tersebut telah pun dilancarkan di PlayStation 4 dan Xbox One, manakala Monster Hunter World juga dilancarkan di PC. Sebuah lagi pemenang pentempuran Royal diumumkan dan dilancarkan minggu ini iaitu Apex Legends, di mana ianya kini boleh dimuat turun secara percuma di PlayStation 4, Xbox One dan PC. Pemenang yang dibangunkan oleh Respawn Entertainment ini juga mencapai 10 juta pemain dengan hanya tempoh 3 hari sahaja. Satu lagi permainan percuma yang anda boleh dapatkan adalah Axiom Verge, di mana ianya kini boleh dimuat turun secara percuma melalui Epic Game Store. Ianya merupakan sebahagian daripada tawaran permainan percuma di Epic Game Store dan anda boleh muat turunnya bermula minggu ini sehingga 21 Februari ini. Bagi anda yang tidak sabar untuk bermain permainan Devil May Cry 5, anda kini boleh memuat turun demo permainan tersebut di PlayStation 4 dan Xbox One secara percuma, di mana ianya membenarkan pemain untuk mencuba watak Nero bersama-sama dengan senjata Devil Breaker barunya. Minggu ini, Nintendo juga umum permainan NES seterusnya untuk bulan Februari buat pelanggan Nintendo Switch Online, yang mana mereka menyertakan Super Mario Bros. 2 dan Kirby's Adventure. Menurut Nintendo, kedua-dua permainan tersebut boleh dimuat turun bermula 13 Februari ini. Skybound Games minggu ini mengumumkan bahawa mereka akan membawa edisi fizikal buat permainan The Walking Dead The Final Season pada 26 Mac ini. Bersempena dengan itu, mereka juga mengumumkan tarikh pelancaran untuk episod akhir bagi permainan tersebut, iaitu pada tarikh yang sama 26 Mac. Permainan berepisod ini telah pun dilancarkan di PlayStation 4, Xbox One, Switch dan juga PC. Bagi anda yang ingin kembali ke era revolusi Amerika, Ubisoft minggu ini mengumumkan bahawa mereka akan melancarkan permainan penambahbaikan Assassin's Creed Remastered. Permainan ini sebelum ini dilancarkan khas buat pemilik pas musim Assassin's Creed Odyssey sahaja, namun kini Ubisoft akan melancarkannya secara berasingan di PlayStation 4, Xbox One dan juga PC pada 29 Mac ini. Bagi anda yang menjadi mangsa penggunaan akaun berlainan untuk permainan Fortnite akibat sekatan di PlayStation 4 sebelum ini, Epic Games minggu ini akhirnya mengumumkan bahawa anda kini berupaya untuk menggabungkan akaun tersebut. Melaluinya, anda akan berupaya untuk memperoleh kesemua kandungan-kandungan seperti kostum dan juga V-Bucks daripada akaun kedua anda ke dalam akaun pertama. Namun proses ini akan mengambil masa 2 minggu dan selepas anda menggabungkan kedua-dua akaun tersebut, akaun kedua anda akan dipadamkan. Bagi anda yang menanti permainan Jump Force yang bakal tiba minggu hadapan, Bandai Namco minggu ini mengesahkan yang mana terdapat 40 watak yang pemain boleh gunakan buat permainan tersebut. Menurut mereka juga, pada masa akan datang akan terdapat 9 lagi watak tambahan melalui DLC, dan untuk senarai penuh watak-watak tersebut anda boleh melayari aksi.com. Akhir sekali untuk minggu ini, PUBG Corp mengumumkan bahawa mereka akan mengadakan ujian beta terbuka buat PUBG Lite di PC bermula 14 Februari ini. PUBG Lite merupakan variasi untuk permainan PUBG di PC yang boleh dimainkan secara spesifikasi yang lebih rendah dengan bentuk permainan seperti permainan asal PUBG. Bagi anda yang ingin mencuba sesi ujian beta terbuka ini, anda boleh memuat turun permainan tersebut melalui laman rasmi PUBG Lite secara percuma. Jadi setakat telah berita permainan video untuk minggu ini. Untuk hadiah seni bola mingguan, komen pemenang akan dipamerkan di skrin sekarang. Bagi anda yang lain, anda masih lagi belum mencuba dengan hanya meninggalkan komen di asis.com. Untuk pelbagai lagi berita permainan video di dalam dan luar negara, jangan lupa untuk melayari asis.com dan melanggani saluran YouTube kami. Saya Najmi dari Asis, jumpa lagi minggu depan.